Oke bro, sekarang kita sudah berada pada pantai dan kegiatan kita di hari ini mencari sia-sia. Itu teman-teman semuanya di belakang ada yang pegang linggis, karung, dan kita akan melakukan aktivitas pada hari ini. Oke, lanjut. Ini kita sudah mendapatkan hasilnya. Dia adalah karung. Kita sekarang lagi sedang mencarinya lagi. Itu ada kasih masuk tangan ke dalam, bro. Ya, kasih masuk. Jebret. Sayang sekali guys dapat ini. Oke, bro. Sekarang kita akan menanyakan pada temannya gimana cara cari sia-sia, dan kita akan menanyakan kepada orang yang sedang memegang linggis itu adalah pencinta sia-sia, dan seorang yang mampu besar itu adalah teraci sia-sia. Ya, saudara. Oke, caranya gini, bro. Kasih masuk linggis ke dalam, cungkir itu pasir, dan kasih masuk tangan. Tarik itu sia-sia, saudara-saudara. Tarik. Oke. Tarik. Apa hasilnya? Bu guys, mukanya sangat menunggu. Apakah dapat, saudara-saudara? Apakah dapat itu sia-sianya? Masuk tangannya. Lama kali. Iya, itu dia saudara, sia-sianya. Sia-sia yang sudah kepalanya putus. Oke. Bagi yang belum tahu sia-sia itu gimana, inilah sia-sianya. Seperti apa ya? Kita akan masukkan ke dalam karung. Oke, di dalam itu ya 1, 2, 3. Pacu melodi. Wow, itu sia-sianya sangatlah besar. Besar-besar sia-sia, kecil-kecil sia-sia. Tarik. Oke. Sekarang kita sudah selesai, guys. Ya, pendapatan kita cukup lumayan. 3 di tangan saya. Yang sisanya ada di karung. Oke, guys. Sekarang kita akan pulang dan kita akan melakukan aktivitas selanjutnya. Kita akan, kita sudah selesai mencari sia-sia, guys. Ya, bagaimana, Bu? Kita akan mau pulang, guys. Ya. Buat mau bikin santap, kita mau makan, guys. Ya. Karena dari pagi dan dari sekitar jam 10, guys. Ya. Ya, apa, guys? Ya, kita bisa pulang, guys. Oke. Karena cuma kita tanya dapat ikan-ikan.
ada curhat kok. Kan kita dah ada di sini kan. Guys, inilah hasil pencarian kita di hari ini. Kita akan membersihkan guys. Ini dia hasilnya. Proses pemasakan. Oke, sekarang sudah ada di meja makan. Ini dia guys, coba bro timbak. Siap, asam pedas. Sama beda pana. Masih makan aja tadi begini nih. Patuli nih. Ini dia guys, papeda sama sia-sia asam pedas. Ini dia nikmatnya menggoda. Oke. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Kita makan dulu.